Cak sore. Selamat sore. Ih, kapan lagi? Live sore-sore. Pada ngapain? Kak Juan nih langganan pertama loh. Kak Juan gabut ya? Terima kasih Kak Julian untuk chat pribadinya. Terima kasih Julian Sang. Ini sudah makan, udah tadi makan sate taichan. Enak tau, enak banget. Kak Malik terima kasih gift hantunya. Jadi pengen es krim. Belilah es krim tuh enak. Tadi kan aku beli es krim. Rasanya vanilla. Aku kira kan vanilla biasa gitu kan. Kayak ya udah manis tok gitu. Ternyata rasanya susu banget tau, enak banget. Kak Yohanes terima kasih gift hantunya. Halo. Bukan Nuki Sand Cream, bukan. Yang di PM tuh vanilla. Kak Gani terima kasih giftnya. Aku tadinya mau Cookie Sand Cream, tapi gak jadi. Karena yang con itu gak ada Cookie Sand Cream. Tapi aku pengennya con. Jadi ya udah deh gak apa-apa, con aja tapi vanilla gitu. Hujan gak di situ? Hujan, ini baru banget, grimis. Kak Duan terima kasih giftnya. Sore caknya aku sore. Kak Egi terima kasih giftnya. Ini si kelinci bukan? Iya. Ini kelinci bener ini. Kelinci bukan buaya. Kak Malvin, terima kasih balon udaranya. Ih, di aku tuh agak delay gitu loh. Jadi di teksnya udah ada nih mengirim apa. Tapi animasinya telat gitu. Apa emang gitu ya? Apa aku baru sadar? Saya takut koneksinya kayak gak stabil. Kak Jerilem, terima kasih Bukit Mawarnya. Segitu kau. Ya, update banget sih. Udah pada nonton belum? Udah nonton emang TikToknya. Tuh. Oh. Aku habis upload TikTok tadi. Tapi itu draft. Jadi aku bikinnya tuh kemarin-marin. Kak Rizky terima kasih giftnya. Damam ya udah. Tadi pakai sate taichan. Paginya ayam. Ayam goreng cabai hijau. Terus tadi makan sate taichan. Tapi aku gak pakai lontong, soalnya aku kurang suka lontong. Lontong tuh bukannya kalau misalnya kita minta bantuan ke teman, oh beda. Beda, salah, oke. Okay. Kak Dan, terima kasih gift-nya. Mulai, enggak kok, tidak. Kan kemarin aku bilang kan memperbaiki humor. Nah, tapi kan di Aitakata aku ngomongnya belajar ngejokes. Sama aja sih memperbaiki humor. Maksudnya biar kalian juga ketawa. Kalau memperbaiki humor kan akunya yang berubah. Kalau belajar jokes kan supaya kalian ikut ketawa juga gitu. Masa sih? Iya. Cancel. Enggak, kali ini aku gak akan cancel. Aku akan pede bahwa kalian akan ketawa. Jadi aku gak akan cancel. Si Gracie, halo adik, kenapa adik? Lucu banget dipanggil Gracie, Ci Gracie. Kak Malvin, terima kasih kota kadonya. Puncak komedi kan yang itu di atas komedi putar, beda. Kak Jerilim, terima kasih giftnya. Kak Karen, terima kasih kota kadonya. Ya aku pengen pegang tangan kiri, tapi kalau tangan kiri yang megang ketutupan kemana? Kan kanan aja. Katara, terima kasih gift hantunya punya chef. Yo, siap.
Kapandang, terima kasih gamenya. Kau boleh oleng gak? Ih, orang bilang nambah aja. Jangan oleng. Tak baik. Kak Ari, terima kasih. Kastil hantunya. Gelek kah? Halo. Atau tadi tiba-tiba terputus? Bingung. Tapi ini udah sih, tadi udah ada live. Jiko dulu kali ya, boleh. Tes, iya bang, ada, masuk. Aku juga panik nih bang, betulan. Halo semuanya, selamat sore. Kak Hima, terima kasih gifantunya. Kalau aku gak mau, tolong ketik Gracie, oke? Okay? Oke, okay. Manis seperti gulali, imut seperti kimchi. Hai. Ih, kalau nge-lag tuh di kalian muter-muter atau nge-freeze sih? Atau gelap, hitam gitu. Di aku tuh muter-muter gitu loh. Kayak ada loading terus kayak, duh live kamu terputus. Duh, gimana ya? Ih, hujannya berarti. Tadi gerimis. Bentar doang, bentar banget. Terus udah hilang. Kasai, terima kasih untuk gift-nya. Puter-puter, oh buffer. Terus tapi muka aku masih ada gitu. Oh, pakai tadi aku muter-muter. Tapi background-nya tuh foto aku. Foto thumbnail. Cover fotonya. Kak Jerry Lim, terima kasih giftnya. Kok gelap ternyata aku merem. Iya deh. Main aja. Emang ini kayak Iko nih. Kaduannya omo. Udah nyampe. Jadi kayak dive-nya. Adanya sisir. Adanya sisir. Hujan enaknya apa nih? Kenapa hujan? Kasih gift-nya. Hai Cik Okta, halo. Ih. Tapi gak ada sih yang manggil aku Okta. Kazel, terima kasih. Salah sih, bener sih. Markir. Tapi tinggalan pribadinya. Serius, ayo benar. Habisan. Terus dianya juga butuh. Mau kemana, Ci? Dengan mau ke hatimu aja. Terbaik, baik banget. Makasih nanyain. Habis dari mana? Aku enggak habis dari mananya. Kemarin aku sempat ngomongin Ive ternyata namanya. Kak Kiupip, terima kasihnya. Iya, jadi kita sekarang aja. Kemarin nih. Kak Asya hari ini ulang tahun kan. Terus kayaknya ya, aku gak tahu tapi reply-nya pada begadang semua. Orang ngepostnya jam berapa ya? Setengah satu ya? Playnya pada setengah dua jam ngirim story. Emang se-lag itu kah koneksinya? Apa mungkin aku kenyambung? Nyambungnya ke ini gak sih, wifi yang utamanya gak yang extendernya. Jadi kayak itu aku ngepostnya setengah satu. Aku bingung. Kak Bagas, terima kasih championnya. Waduh, gak ada lagu champion nih. Cak anak baik. Terima kasih gift hantunya. Ti giftnya. Orang Indo bang. Demam, tak pernah sih. Pernah. Pengen sih, tapi gak pernah.
nggak boleh. Kangen ecak mau poni, huhu ini poni, poni. Cuman dia sudah bercerai, dia sudah tidak menyatu lagi. Karena sekarang yang menyatu hati aku dan kamu aja. Ya. Maaf, nggak jadi di cancel ya, nggak jadi. Nggak ada cancel-cancelan, aku akan pede. Aku akan pede. Kak Cepo, terima kasih untuk gift Gracie-nya. Gwencana, Gracie. Mianeo. Kak Duan, terima kasih kata kadonya. Kak Duan, Blue Rabbit. Kak Cepo, terima kasih Gracie-nya. Salah, kalau nggak salah ini deh. Di TikTok aku sering lewat FYP. Nama akunnya apa nama apanya gitu, Blue Rabbit Kaduan ya, Kaduan bukan di TikTok tapi Kak Jerilim, terima kasih giftnya. Kak Hadida, terima kasih untuk JKT48 stage nya hormatnya mana Cak? Tadi kan udah. Kak Bagas, terima kasih gift hantunya. Utahnya apa nih, 18 aku 18 Oktober. Utahnya 18 Oktober. Iya. Kak Bagas juga. Kak Kipips, terima kasih gift-nya. Halo Cak, aku tahu tidak? Tidak. Tidak. Kencana. Kak Bagas, terima kasih champion-nya. Tapi gak ada lagunya kali ini. Kita hormat saja. Gak ada lagunya. Kak Malik, terima kasih gift hantunya. Apa nih? Mamaku tipsal. Enggak ada namanya. Kak Canto, terima kasih gift hantunya. Kak Jerilim, terima kasih gift skydive-nya. Ecak on list. Yap. Percaya kok. Kak Alvin, terima kasih untuk kotak adonya.
barusan ada ininya, namanya dipanggil, komen maksudnya. Kak Benji S, terima kasih untuk gift-nya. Kak Rian, terima kasih dari hatinya. Sore Jackson, kan salam kenal Brody. Terus kenalan dulu. Iya guys, kemarin kan memperkenalkan gak tuh. Iya, soalnya gini, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Iya. Oh, tadi aku nemu meme. Ada yang mention aku di Twitter. Jadi meme-nya itu ada orang kayak guru gitu ya. Enggak deh. Kayak orang kayang belajar kayang gitu deh, kayak orang belajar kayang. Terus ada ya, terus tulisannya tuh tak kenal maka tak kayang. Itu gambarnya tuh gambarnya orang kayang gitu terus dibantuin. Jadi ya enggak tahu deh itu ada yang mention aku di Twitter. Aku mau pulang ke hatimu. Emang pernah mampir? Kau udah pulang aja. Kak Benjias, terima kasih untuk Kak Griselnya, Omo. Uset, Kak Topek balik lagi. Terima kasih ya, Kak. Kak Ucupe, terima kasih gift hantunya. Hari ini birthday Kak Ashel. Iya, hari ini Kak Ashel birthday. Kak Farel, terima kasih kastil hantunya. Hujan cak, enggak sih, udah berhenti sih. Ini udah berhenti sih. Ini di sini gerimis. Tadi tuh gerimis. Tapi udah, udah gitu doang. Kak Malik, terima kasih giftnya. Kak Topek, alias Kak Cepot, terima kasih giftnya. Kak Cepot, terima kasih grisinya. Bandung panas. Sini gerimis, ini adem banget tau, ini mendung banget sih tapi kayak dia udah gak gerimis. Tapi dia masih mendung. Dia masih murung. Langitnya masih burung. Dia mendung gitu. Gelap, ini lumayan gelap tau di kamera. Kak Cepot, terima kasih grisinya. Aku telat gacak? Enggak. Santai. Kak Benji S, terima kasih goanya. Goal. Aku gak kebaca L-nya. Aku baru nyantar pas liat animasinya. Soalnya abis goal kan ada tanda seru-tanda serunya tuh. Kakak, terima kasih ya gift-nya. Kan ada kan goal tuh. Aku gak baca L-nya. Karena ada tanda serunya. Jadi nyatu terus aku kira L-nya tuh I. L-nya tuh tanda seru. Kak Cepo, terima kasih Gracie-nya. Ocak, kenapa ocak? Dari mana ocak? Kak Farah, terima kasih kastilnya. Demam yang udah tadi pakai sate taichan loh. Kakak, terima kasih giftnya. Kak Cepot, terima kasih grisinya. Stop ingetin aku dengan Oktupa ya, ini bikin saya ngakak ya. Itu padahal udah lama banget loh, tapi pasti ada aja di live tuh Oktupa ya. Cuma beda, kalau yang pertama tuh Oktupanya caps lock semua, aku inget banget. Terus ke sekarang-sekarang kayak lebih ke ngingetin Oktupanya itu. Apa dah, ada apa dengan Tupai? Lalu tiba-tiba Tupai, mana pakai oh lagi. Kayak lagi bahas Tupai gitu, kayak tiba-tiba oh Tupai. Kak Cepo, terima kasih grisinya. Ecak dapat salam dari titik. Kenapa ya? Dari siapa nih? Kak Farel, terima kasih Surabayanya. Suara motor sport enggak bisa. Enggak, maksimal 2. Naisa, kemarin udah dicoba kan?
maksimal 2. Serius deh. Ariel ini mah cuy, gak bisa lagi. Ah, rekomendasi. Rekomendasi makan malam, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek tuh enak banget tau. Ih, tapi aku ngomong-ngomong ayam geprek ya, aku udah lama gak makan ayam geprek yang bener-bener digeprek. Kak Jenny, terima kasih lipsticknya. Kak Devino, terima kasih gifantunya. Pengen deh makan ayam geprek yang bener-bener digeprek. Sama ini aku tuh sering makan ayam, kan aku paling suka ayam geprek. Tapi yang paling sering aku makan tuh bukan ayam geprek sebetulnya, ayam goreng biasa sama cabai gitu. Kalau ayam geprek kan enak kan, kayak di apa namanya, di geprek terus kayak udah nyampur semua cabenya. Tuh. Ayam geprek mozzarella sih enak banget. Ah. Tuh, itu harus banget coba deh kalau belum coba. Di sini ada apa nih? Ayam geprek. Pengen. Tadi pagi aku makan ayam goreng cabai hijau. Tapi cabai hijau enak juga tau. Aku tuh udah dulu waktu aku udah sering makan, udah suka makan cabai. Aku tuh nggak terlalu suka cabai hijau. Tapi makin sini lebih suka ya, kayaknya ya. Kayaknya bakal lebih suka deh. Kak Justin, terima kasih untuk gift-nya. Cabai hijau pedes sih, tapi cabai hijau tuh lebih asin tau, kayak dia naturalnya kayak apa ya, dia tuh emang lebih asin gitu, bakal lebih asin kalau dijadiin, kalau di apa namanya, disambelin, dibikin jadi sambel ya, dia lebih asin, enak, aku suka asin. Kak Cepo, terima kasih Gracie-nya. Lumpia pakai cabai hijau, nah, aku nggak doyan lumpia, apalagi yang dalamnya rebung, nggak terlalu demen. Tapi ada loh yang demen, maksudnya kan katanya jarang tuh yang demen apa lumpia rebung, tapi ada aja. Ayam geprek, kenapa ayam geprek? Makanan favorit, bisa ditanya, baru dibahas. Ayam geprek. Kak Nanda, terima kasih gift-nya, kangen banget. Iya. Percaya gak ya? Percaya. Kak Farel, terima kasih JKT48 stage-nya. Ih, ada di sini Andoyan. Tadi ada yang komen tim lumpia rebung. Kak Topek, alias Kak Cepo, terima kasih Gracie-nya. Gak enak. Aku kayaknya belum pernah coba deh, tapi kayak apa, kan ada rebung, kan ada baunya ya. Tuh kayak aku pengen coba tapi takut gak doyan kan gimana gitu. Jadi gak pernah nyoba, cuman sepertinya tidak akan doyan. Kamu suka, aku tidak pernah coba, aku takut tidak doyan. Kebanyakan makanan yang aku tidak coba tuh aku ada kayak, ini kayaknya gak doyan deh, gak coba deh gitu. Jadi aku gak pernah coba, kayak durian gitu sebetulnya tadi aku gak pernah coba. Cuma dulu aku pernah disuapin sama mama kan, kayak kan tadi gak mau nih, gak mau, kayak enggak, kan baunya nyengat kan, durian tuh kayak puing gitu. Jadi aku gak mau, karena aku tahu aku gak bakal gak doyan. Cuman disuapin juga, akhirnya ya udah, tapi makan, tapi kayak akhirnya dibuang juga karena gak doyan beneran. Kak Jerilim, terima kasih balon udaranya. Ya coba dikit ya deh. Tapi susah tau nyari di sini yang emang bener-bener enak, seenak di Semarang gitu. Aku terjebak di dunia Nona Gracie, waduh. Emang gak ada pintu keluarnya, Bang? Apakah tertutup rapat? Pernah coba sambal geprek?
Sambal yang hancur gitu. Kak Hikam, terima kasih giftnya. Maksudnya sambalnya digeprek. Bukannya kalau aku kalau makan ayam geprek udah digeprek bareng cabenya. Sama geprek gimana? Sama geprek. Kak Muhammad Fahri, terima kasih untuk gift championnya. Encang badai kalem, iya deh. Padahal aku gak kalem sih. Aku kelinci. Sambal kan diulek. Iya, tadi ada yang bilang katanya udah pernah coba sambal geprek belum. Kak Epsa, terima kasih giftnya. Daging kelinci belum lah. Nah, kalau bisa jangan, aku tidak tega. Tim yang suka ayam mateng. Hah, emang ada ayam yang gak mateng? Hah, ayam gak mateng apa makanannya? Maksudnya mateng tuh digoreng gitu. Gimana? Pasti tim ayam goreng. Bisa bahasa Jawa? Tidak. Aku modal medok doang. Aku gak lahir di Semarang kan soalnya, jadi kayak ya udah medoknya aja. Izin pamit, siap bosku. Bisa aja, iya aku sukanya kamu. Iya orang akunya udah gak gombal. Kak Bandang, terima kasih giftnya. Udah baca apa tuh? Kak Cepo, terima kasih lato-latonya. Kak Cepo, terima kasih lato-latonya. Witi, pernah makan seblak? Belum pernah. Aku pernah ngomong gak sih? Belum pernah. Kayak papaku deh yang demen. Kak Cepo, terima kasih tulipnya. Surga itu siapa, Cak? Siapa ya? Coba buka TikTok aku. Kak Mas Akmal, terima kasih gift-nya. Gisi only, siap. Kak Indra, terima kasih kucingnya. Kak Mas Akmal udah sampai belum? Kemarin katanya balik dulu. Kemarin apa hari ini? Kak Cepo, terima kasih Kak Adelnya. Omo, kenapa jadi Kak Cepo? Itu Kak Topek dibalik Kak Cepo. Kak Justin, terima kasih gift hantunya. Kak Haikal, terima kasih gift hantunya. Tim bubur disayang agak lain. Kak Cepo, terima kasih tulipnya. Kenapa tim bubur disayang? Aku sih tim gak terlalu doyan bubur. Copet itu, aduh. Tidak. Aku lagi mikirin jokes. Gak bisa deh. Gak jadi, gak kepikiran. Pecel lele suka gak suka? Ih, suka banget. Ya turun tadi live ini aku kasih nama. Aku kasih topik food ya. Tadi aku pilihnya live. Tapi sering pilihnya live. Kelinci geprek. Aku gak tega sih, gak mau. Kak Jerry Lim, terima kasih giftnya. Tim disayang Gracie. Tahu aja. Martabak suka. Emang yang difotoin Kak Jen di Twitter tuh bukan martabak? Emang itu apa namanya? Terang bulan. Emang itu terang bulan.
rasanya tuh bukan martabak. Aku bingung. Kak Ibas, terima kasih gift hantunya. Emang ya, bukan martabak. Martabak manis gak sih? Martabak kue. Martabak kue. Kak Jerilim, terima kasih giftnya. Dua kata lucu. Lucu. Dua kata lucu. Kelinci kecil. Kebus banget pasti itu. Aku kayaknya resolusinya kemarin kan apa yang mau dicoba di tahun 2024 kayaknya harus ganti deh, bukan memperbaiki humor deh, kayak lebih baik memperbaiki bahasa Indonesia. Kak Justin, terima kasih untuk giftnya. Kak Epsa, terima kasih giftnya, suka pecel sayur. Aduh, altoyan sayur bang. Suka lumpia ce? Tidak begitu. Martabak, iya deh. Martabak kalau kesenggol jadi ketabrak, iya deh. Kayak Iko. Iya deh. Tuh kan, kayaknya sebetulnya aku tidak perlu memperbaiki humor karena udah cocok nih. Udah sama nih humornya. Kayaknya aku gak perlu dia memperbaiki humor lagi. Kak Epsa, terima kasih giftnya. Huhu, kelinci gak suka apa? Gak suka sayur. Aku doyan wortel kok. Aku doyan banget wortel. Aku suka banget malah wortel. Suka banget wortel. Dulu aku sempet ini tau waktu SD ya kayaknya. Minumin wortel yang diparut doang gitu loh. Serem banget. Yang komen merpati goreng, serem banget. Suka hewan apa? Suka Messi. Messi tapi lucu banget. Ih, Messi tuh gak apa ya, kayak ada aja tingkahnya. Padahal dia cuman, kayak bisa dia cuman duduk nih, cuman bener-bener duduk aja gitu di lantai, kayak ngeliatin kita doang. Itu kayak udah gemes gitu. Kenapa sih, kayak kok bisa sih selucu itu? Stop gemesin, karungin nih. Ih, lucu banget sih tapi Messi. Messi ya, Messi satu lagi beda. Messi. Kak Arul, terima kasih giftnya. Only encak. Encak. Apa tuh? Only encak. Apa tuh? Mana komennya? Only encak anti oleng. Siap. Udah jam segini. Kak Copet, terima kasih giftnya. Halo. Ah, tebel banget. Tebel. Takut banget loh. Ya, halo. Guys, maaf guys, sudah jam segini. Kita bacain podium ya. Di nomor 10 ada Kak Amar. Terima kasih Kak Amar Rafi. Di nomor 9 ada Kak Duan Blue Rabbit. Terima kasih Kak Duan. Di nomor 8 ada Kak Norbert. Terima kasih Kak Norbert. Surga itu ya, coba dicek di TikTok ya. Terima kasih Kak. Di nomor 7 ada Kak Indras. Terima kasih Kak Indras. Di nomor 6 ada Kak Benji S. Terima kasih Kakak. Di nomor 5 ada Kak Nicholas. Terima kasih Kak Nicholas. Di nomor 4 ada Kak Farel. Terima kasih Kak Farel. Di nomor 3 ada Kak Jerilim. Terima kasih Kak Jerilim. Di nomor 2 ada Juliansang. Arigato gozaimasu Juliansang. Dan di nomor 1 ada jeng. Kak Cepot alias Kak Copet. Kak Topek. Terima kasih. Kita ini yuk screenshot. Kita screenshot yuk. Ih, komennya berhenti di aku. Ih, takut banget. 1, 2, 3. Udah.
Dadah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di next live. Dadah, aku kegiatan dulu ya. Dadah.